Kali ini aku memutuskan untuk menikmati makanan dengan suguhan pemandangan yang tidak biasa. Sky dining romantic. Makan mewah di atas kereta gantung atau gondola. Paket makan romantis tersebut seharusnya dinikmati oleh sepasang kekasih. Tapi, bagaimana? Aku single. Meskipun aku bisa pergi kemana saja yang aku mau dan menikmati berbagai aktivitas mewah. Namun, aku selalu sendiri. Menu pertama pun disajikan. Aku menikmati makanan ini dengan sangat puas. Karena selain rasanya yang lezat, pemandangan yang ditawarkan dari dalam gondola pun begitu indah. Menu selanjutnya disajikan ketika aku tiba di stasiun berikutnya. Kali ini aku menikmati menu main course-nya yang aku pilih sendiri, yakni tenderloin steak. Dagingnya yang lembut serta suasana dari ketinggian memberikan sensasi tersendiri. Dan untuk dessert-nya, aku memilih menikmati cheesecake. Rasanya seperti menemukan cinta sejati pada gigitan pertama. Itulah menu terakhir yang diberikan dari paket Sky Dining Romantic ini. Semuanya seakan menyihirku dalam sekejap mata. Perasaanku yang merasa sendiri seakan terhidupkan kembali dengan hiburan dan makanan yang ditawarkan di sini. Pelayanannya yang ramah semakin menambah kenyamanan menikmati makan di atas gondola. Aku hanya perempuan biasa, yang haus akan belayan kasih sayang seorang laki-laki. Menjadi seorang pengusaha sukses tidaklah semudah yang aku bayangkan. Keringat dan tangisan aku alami setiap harinya saat itu. Tapi pada saat apa yang kuinginkan semua sudah tercapai, aku lupa. Sampai saat ini, aku haus akan sosok lelaki yang bisa mendampingi aku saat senang dan susah. Indahnya pemandangan yang terhampar di depanku membuatku terlena. Batinku berteriak, apa yang kudapat sekarang tidak lebih hanyalah kepuasan duniawi semata. Jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari kekasih pujaan. Tuhan, sampai kapankah aku harus begini?